makanan. Udah lama banget ya aku nggak pernah posting makanan yang ada di Filda. Nah sekarang aku mau icip-icip. Ini namanya susu kurma nih teman-teman. Ya ini tuh ada di sekalian yang di brosur. Kalau teman-teman lihat ada krakapau, terus udah gitu ada cilok. Nah ini cilok moza. Nanti aku juga akan kasih tahu rasanya itu kayak gimana. Sekarang aku mau cobain yang namanya susu kurma. Teman-teman udah tahu dong manfaatnya susu kurma itu bagus banget buat kesehatan. Yang pertama tuh bisa buat jantung. Terus kalau ibu hamil itu juga bagus banget, nanti bisa memperlancar ASI-nya. Enggak cuma untuk jantung aja, ternyata dia juga bagus buat tulang. Jadi ini cemilan yang bikin ngenyangin. Jadi kalau mau diet juga bisa. Ya sebenarnya susu kurma bisa untuk booster ASI. Sekarang aku mau cobain ya. Rasanya tuh